Kita belajar berserah kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru menambah masalah. Dengan kekhawatiran kita kehilangan damai sejahtera, dan itu yang tidak Tuhan kehendaki. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun yang saudara alami dalam kehidupan ini, please, saudaraku, nyatakan saja kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang mampu memberikan kepada kita segala sesuatu yang sudah Dia janjikan kepada kita semuanya. Tuhan kita tidak mungkin berubah, karena janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah.